Okay, lagu cinta sebenarnya adalah not your typical love song. It's about kesedaran dalam kehidupan seharian kita, di mana kita akhirnya sedar dan dekatkan diri kepada pencipta kita. Itu sebenarnya lirik lagu cinta bagi Masha. Of course, semua lirik ada pengertian ataupun personal approach masing-masing. Tapi this is what I interpret lagu ni. It's tough sebab bila kita disuruh pilih part mana yang your favorite in the song, it's hard sebab bagi Masha, lagu tu tak lengkap pengertian dan untuk bagi Masha dekatkan diri lagi dengan lagu ni kalau dia tak full atau lengkap. So, but if I were really to choose, for me, I think will be the part yang after the chorus. Okay, bukan sebab dia je lirik dia tak ada, tapi because kalau you betul-betul fahami lirik dia, and then after the chorus, dia macam ibarat macam bila you lepaskan perasaan tu. So that is why that particular part is tak ada lirik. Itu adalah yang betul-betul bila Masha nyanyi, dia jadi macam extra feel to it. Sebabkan dia lepaskan apa yang dia rasa. Dia tu as in I lah. Cerita di sebalik pembikinan lagu ni, sebenarnya sebelum lagu ni kita orang dapat the material, Masha yang sendiri approach Akim dan juga Stacy untuk customkan sebuah lagu untuk Masha. So Masha bagi Akim dan Stacy guideline on what kind of direction I nak, lirik yang macam mana, dan Masha even bagi a sample of something close to my heart dari segi melodi dan juga direction, meaning in a whole direction lah, ataupun genre lagu ni. Masha memilih ambient pop sebab Masha dah set dalam kepala Masha lirik dia seperti ini. So I don't want anything that is too mellow or too hyper, you know. So disebab itulah lagu ini dicipta. Ha, dan ini adalah sebenarnya inspirasi daripada kehidupan Masha juga, di mana you know we've gone through a lot, dan akhirnya kita jumpa kesedaran itu dan kita dekatkan diri kita dengan Allah. So sebenarnya lagu ni ada unsur ketuhanan di situ, tapi terpulang kepada individu masing-masing untuk interpret the song, because everyone has their own cerita yang gerang boleh kaitkan dengan lirik ini. So this could be my pengertian of that song. Probably it will be someone else's yang berlainan pula pendapat dia. Ini merupakan kali pertama Masha bekerjasama dengan Akim dan juga Stacy. Kalau sebelum ni kita selalu bekerjasama dalam satu majlis, persembahan show dan sebagainya. Tapi ini adalah first time, dan dia agak bukanlah pelik, tapi sebab kita dah biasa bekerja yang hanya untuk sekadar nyanyi dan lepak-lepak. Tapi bila kita di dalam satu studio rakaman tu, dia rasa agak rare lah juga, sebab kita tak pernah lagi bekerja sama seperti itu. Tapi alhamdulillah, chemistry antara kami sangat-sangat kuat dan senang untuk Masha faham direction apa yang diorang nak bila kita nak record dan sebagainya. So yes, I hope that everyone enjoy lagu ni as much as I enjoy recording it.